Mbok Yem saya yakin tidak mau diturunkan. Kondisi yang di atas itu sudah aman. Dalam arti seperti Mbok Yem itu pun saat ini sudah nyaman, karena apa, di sana ada 3 personil, Mbok Yem sendiri dan ada Pak Kelik sama Muiz, itu adalah satgas kami juga dari Perhutani. Terus untuk saat ini kondisi Mbok Yem sehat, terus persediaan yang di sana itu kira-kira kalau 1 bulan aja tidak habis. Jadi Mbok Yem saya yakin tidak mau diturunkan, karena ya yes, memang kayak di sana itu rumahnya sendiri. Selamat, sehat, njur warung. Mas Mui. Ngono kabare Mbok Yem. Ngomong Mbok. Aku selamat, sehat, ngono to. Alhamdulillah. Ngomong. Sehat. Heeh, coba anu pikiran. Karena sehat kuat aku ning kene. Mohon selamat. Mohon selamat. Ana ning kene aku karo Kelik, karo Muiz. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.